Selamat pagi teman-teman. Nah, teman-teman, kemarin sore aku nemuin ikan ya di sini ya, teman-teman ya. Itu kayaknya punya tetangga ya, teman-teman. Nah, soalnya itu aku waktu kapan hari gitu ya. Kan tetangga punya anak cowok gitu, teman-teman. Ya, masih kelas SD gitu ya. Nah, dia itu beli akuarium 2 ya. Mungkin dia beli ikan ini ya. Dia ikannya loncat ya. Nah, kemarin tuh aku nemu ini, teman-teman. Cuman aku diem aja dulu gitu biar dia itu nyari ikannya enggak gitu. Soalnya dia kan biasanya main ke sini ya. Mungkin akuariumnya itu tidak ditutup ya, teman-teman. Nah, kemarin tuh akuariumnya tuh segini, teman-teman, kecil ya. Nah, kalau aku punya itu kan aku tutup tuh. Tuh. Nah, ditutup gini, teman-teman. Kalau dia kayaknya nggak ditutup ya. Aku ada 2 ini, ya. Ini ikannya 1. Nah, sama ini 1 ya. Tuh ikannya. Ini punya aku nih, teman-teman. Dan ini kebetulan ya, embernya kosong, belum ada ikannya. Nih. Nah, kalau ini ada batu apungnya nih, teman-teman. Nih, ikannya ngumpet di sini. Ya. Tuh ya. Nah, kalau ada batu apungnya gini nih aman, teman-teman. Dianya nggak bakalan loncat dari ember ya. Tuh, dia sukanya ngumpet ngumpet ke sini, teman-teman. Ini nggak tahu ikan apa ya. Tuh, dia ngumpet lagi tuh. Oke. Ini aku ambil, nanti pasti dia ngumpet lagi. Halo. Halo. Nih, aku kasih ke sini lagi ya ini batunya. Dia pasti ngumpet lagi. Kita lihat. Ngumpet lagi. Nah, ini aku kasih ikan bandot ya, teman-teman ya. Ini kecil. Matanya 3 ini. Ikan bandot. Nah, ini dia ketutupan ya. Nanti dia pasti ngumpet lagi, teman-teman. Ini coba ya. Nah, dia itu suka ngumpet, makanya kalau tidak ada apa batunya dia bisa loncat kalau nggak ditutup ya, teman-teman ya. Dan ini sebelah rumahnya juga kadang-kadang minta ini ya. Aku sukanya kan main ke rawa-rawa, kadang bawa ini, kadang bawa apa yang lainnya gitu, teman-teman. Nah, nanti aku mau lihat ya, dianya nyari ikannya apa tidak gitu. Kan dia suka-suka main ke sini lihat-lihat ikan juga, teman-teman. Ini pasti dia kalau lihat ke ember sini ya. Dia, ya ini kok kayak tuh, kok kayak ikanku, Om. Pasti dia bilang gitu. Tuh ya, ini ikan mata 3 ini, teman-teman. Gitu. Ini ekornya ini, kelihatannya ekornya. Tuh kan sore-sore tuh aku lihat kok ada item-item loncat-loncat di ini ya, di halaman rumah gitu. Terus aku suruh suamiku suruh cepet-cepet tangkep gitu, soalnya ini takutnya nanti kucingnya sebelah makan ikannya ya, teman-teman ya. Terus itu udah mau dimakan juga itu sama ayam. Terus aku suruh suamiku cepat-cepat lari, suruh ambil gitu.
dimasukin ke sini. Nah, nanti biar reaksinya sebelah kayak apa ya. Ini sengaja aku umpetin dulu buat dia surprise gitu ya. Ikannya hilang, bisa ketemu lagi gitu kan, seneng ya.